pendakwah terkenal, Datuk Muhammad Kazim alias dilaporkan sakit ketika ini, dipercayai terkena buatan orang. Perkara itu dikongsikan oleh keluarga beliau, yang tidak menolak kesakitan yang dialami Ustaz Kazim akibat terkena sihir. Abang beliau, Datuk Muhammad Najmuddin alias berkata, Muhammad Kazim yang lebih dikenali sebagai Ustaz Kazim menderita bengkak kaki sejak 2 minggu lalu hingga menyukarkannya untuk berjalan. Ingatkan tali apa melenggok-lenggok depan cermin, Ustaz Kazim cemas ular tumpang. Agak lemah, berat badan Ustaz Kazim susut tapi punca penyakit masih belum diketahui, abang. Menurutnya, pakar perubatan yang ditemui bagi tujuan rawatan tidak dapat mengesan punca penyakit terbabit. Ketika saya datang menziarahi Amis lepas, beliau Ustaz Kazim telah menunjukkan beberapa keping gambar yang sepertinya ada unsur-unsur mistik ditemui di jalan yang menjadi kebiasaannya lalu di situ. Maka kami tidak menolak kemungkinan unsur mistik itu ada berdasarkan keadaan beliau, kami telah melakukan usaha cara perubatan Islam untuk merawatinya, katanya ketika dihubungi pada Jumaat. Beliau berkata, keadaan Ustaz Kazim ketika ini adalah stabil, tetapi masih memerlukan rawatan susulan di hospital. Katanya, orang ramai diharap terus mendoakan kesihatan Ustaz Kazim kembali pulih dan dijauhi daripada perkara-perkara tidak diingini. Yeah.